Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Buat kalian yang baru mampir di channel gue yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan bagi kalian yang udah gabung di channel ini, jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin video-video baru. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa di klik ikon loncengnya biar setiap kali gue upload video-video baru kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Udah 2 minggu gue baru pas pakai Vespa ini lagi teman-teman, pakai ngevlog lagi karena kemarin-kemarin kan emang cuacanya hujan terus kan. Jadi gue tuh kalau kenapa tuh orang belok nyampe ngambil jalur orang gitu kan. Aduh. Jadi udah 2 minggu ya teman-teman gue nggak ngevlog terus karena musim hujan juga. Jadi kalau misalkan mau ngevlog itu kemarin-kemarin agak sedikit cuacanya pas gue mau keluar gitu kan, tiba-tiba wah kayaknya mau hujan lagi gitu kan, percuma juga. Gue pernah pernah ngevlog di luar, baru mulai banget ngevlog, baru jalan berapa menit, 5 menit ngevlog, nggak taunya hujan lagi. Goblok. Terus gue bingung gitu kan, bikin konten, kalau bikin konten motovlog kalau musim hujan agak sedikit susah juga gitu teman-teman. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kecuali gue bikin konten di sebuah ruangan atau di tempat yang nggak begitu hujan gitu teman-teman. Karena gue sempat bingung juga mau bikin konten di kemarin, gue mau bikin konten di kantor gitu kan, cuman agak sedikit berisik juga karena gue nggak bawa mic. Mic clip on sama mic apanya gitu, gue juga nggak bawa tripodnya. Rencana sih gue mau bikin vlog di kantor karena kalau misalkan nggak pakai mic agak sedikit berisik juga karena lokasi kantornya itu persis pinggir jalan banget. Terus kalau misalkan gue ngevlog, gue nge-shoot pas udah jadinya agak sedikit berisik, jadi banyak motor yang lewat, banyak apa. Tapi anehnya kalau misalkan gue motovlog pakai mic ini dengan keadaan helm full face agak sedikit nggak terlalu berisik banget gitu, agak sedikit nggak terlalu kedengeran banget bisingnya gitu kan. Untuk performa motor gue, ini nih, udah mulai. Kayak ada spuyer yang mangpet. Karena udah 2 minggu juga gue nggak manasin motor ini, teman-teman. Sekalinya dipakai pasti kayak gini nih. Soalnya gue belum sempet bersihin karburator gue teman-teman karena emang kondisinya ya gue belum ada waktu buat servis ini motor ya, karena gue lagi banyak banget kerjaan sampai-sampai hari Sabtu Minggu pun waktunya libur itu
gue paginya goes, terus olahraga ya teman-teman biar agak sehat. Jadi gue belum sempet buat bersihin karbu motor Vespa gue ini teman-teman. Ya mudah-mudahan sih gue bisa lebih fokus lagi bikin kontennya, karena emang kalau cuacanya mendung itu bikin konten nggak bisa bikin konten motovlog di luar gitu. Jadi Vespa gue ini agak sedikit BRT, berbedeing gitu. BRT berbedeing. Untuk lari pun agak kurang enak juga nih motor. Untuk agenda mungkin di minggu Senin depan gue bakal pakai motor ini ya teman-teman, ngevlog, buat pakai ngevlog bikin konten, karena konten gue sekarang stok konten buat upload video udah habis gitu. Seminggu gue nggak upload video kan, jadi biar sekali jalan itu gue dapet konten 2 atau 3 video teman-teman, dengan sedikit konten yang mungkin agak sedikit bermanfaat ya, ada isinya, nggak asal ngoceh-ngoceh doang teman-teman. Mungkin videonya segini aja dulu karena gue mau ke ATM BCA dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye. Salam Vespa.